Artis Sandra Dewi selesai diperiksa terkait kasus yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Pantauan Tribun News, Sandra keluar dari Gedung Kartika usai diperiksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dia diperiksa selama kurang lebih 10 jam lamanya yang dimulai dari sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, Sandra Dewi tak melontarkan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah menunggu di lokasi. Bersama kuasa hukum, Sandra Dewi memilih langsung menuju mobil Toyota Innova berwarna hitam. Pemeriksaan hari ini diketahui merupakan yang kedua kalinya setelah sempat diperiksa pada Kamis, 4 April 2024 kemarin. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan dilakukan penyidik untuk mendalami asal-usul kepemilikan dari istri tersangka Harvey Moeis tersebut. Lebih lanjut, Ketut menegaskan adanya perjanjian pranikah terkait pemisahan harta antara Harvey dengan Sandra Dewi juga tidak bisa menghalangi proses penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.